Assalamualaikum, kembali lagi channel aku Arumsi Mini. Halo semuanya, sebelum mulai ini videonya aku pengen ngucapin selamat tahun baru. Kita udah tahun 2021. Semoga semua lebih baik lagi dan corona cepat hilang biar bisa jalan-jalan foto-foto pakai kamera lagi. Nih, aku sekarang ada 3 box kamera. Aku pengen review yang si XT200 sama XT100, kayak kita perbandingannya. Ini kalau ini ada XT7, kalau ini ready stock juga di Instagram jual kamera sendiri. Yang XT7 ini juga aku baru beli bulan 5 kemarin ya. Pokoknya masih ada garansinya. Nanti kalau mau beli pokoknya follow aja Instagramnya @jualkamerasimini, nanti di post di situ. Cepat-cepat dia dapat. Nih, disimpan aja dulu ya. Karena kita cuma mau review doang. XT7 udah pernah di-review kok. Oke, sebelum mulai videonya jangan lupa dulu klik subscribe ya. Nah, langsung aja kita mau bandingin nih si XT100 sama XT200. Yang pertama XT100 ini keluaran 2018, yang XT200 ini keluaran 2020. Ini baru ya. Sekarang kita mau bandingin deh. Kalau dari body, bentar. Kayaknya yang XT200 lebih ringan banget dari XT100 ya. Padahal kelihatannya sama ya. Tuh, ukurannya. Cuman yang XT200 udah lebih ringan. Nih untuk hand gripnya, kalau XT200 dia udah lebih maju gitu ya, lihat tuh. Untuk XT100 dia copot pasang bisa pakai baut ya. Kita puter ya kameranya. Kayaknya sama aja bodinya, cuman di bagian ini nih XT200 cuman 3 gini, tombolnya lebih simpel. Kalau yang XT100 dia ada gini 5 yang kayak model lama, tapi sama aja sih fungsinya ya. Layarnya XT200 ini lebih besar 3,5 inci dari XT100. Kalau XT100 tuh apa 3 inci doang, bisa lihat perbedaan layarnya. Tuh. Kita nyalain ya. Tombol nyalanya kalau yang XT200 tekan, kalau XT100 digeser. Tuh. Untuk layarnya yang XT200 ini lebih apa ya, resolusinya tuh lebih bagus ya. XT100 masih di bawahnya. Terus untuk layar dia kayak gini doang sih, XT100 masih model lama tuh. Ngevlognya jadi kayak lihat ke samping sini. XT200 kayak gimana kita lihat. Dia juga samping, tapi bisa diputer-puter. Ya. Jadi bisa lebih kayak safety gini ditutup layarnya. Nah, sekarang kita mau bahas dari keunggulan dalamnya juga, itu fokusnya ya. Kalau yang XT100 ini cuma 91 titik fokus. Kalau XT200 ini 425 titik, hampir 5 kali lipatnya lah ya. Jadi fokusnya jadi lebih banyak, mungkin fokusnya lebih cepat gitu kan. Untuk 4K-nya di XT100 itu 15 frame per second. Nah, kalau di XT200 itu 30 frame per second. Kalau mau slow motion juga bisa pakai full HD 120 fps. Continue shoot-nya itu per detiknya di XT100 cuma 6 foto. Kalau di XT200 itu udah nambah 2 jadi 8. Oh iya, aku lupa ketinggalan, ini colokan mic-nya si XT100 ini masih 2,5 mili ya, yang model lama. Untuk XT200 udah yang 3,5 mili, jadi nggak perlu pakai adapter lagi. Soalnya kan si mic itu kan ukuran 3,5 mili, jadi langsung colok mic-nya. Kalau yang ini mesti pakai adapter XT100 tuh. Nah, ini ada adapter buat headset, jadi dia dicolok ke tempat mic tadi ya. Nih, di tempat casannya colok di sini. Bener nggak sih kayak gini? Nah, kayak gini, terus nanti tinggal colok headset ke sini. Jadi kita bisa dengerin pakai headset kalau lagi nge-record. Kalau XT100 belum bisa karena dia bukan yang tipe C colokannya. Ini harus yang tipe C. Keras juga bukannya. Nah, udahlah, keunggulannya segitu aja. Perbedaannya, aku lebih kayak pengen ngasih tahu hasil foto dan videonya perbedaannya gimana, bisa lihat sendiri nanti. Yuk, kita langsung aja.
Sayang. Yuk kita foto video. Oke, kalau mau lihat hasil foto dan videonya, tunggu di next video ya. Dan jangan lupa like video ini, terus komen aja mau nanya-nanya. Nanti semua kamera ini juga dijual di Instagram @juakamerasim ini. Boleh follow di Instagramnya. Dan jangan lupa juga subscribe.